Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, halo para bismania, bareng saya Alvino. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga para subscriber saya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang mengalir, serta diberikan kesuksesan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa sasis, beberapa merek sasis premium yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, bahwa bus premium di Indonesia mulai banyak diminati oleh para pecinta bus, sehingga perusahaan-perusahaan otobus di Indonesia mulai banyak mengadopsi sasis-sasis bus premium. Bahkan bus dengan sasis premium kini menjadi salah satu andalan bagi para pengusaha otobus. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Sasis premium ini memiliki dua varian, yaitu maxi dan double deck. Mercy OC500 RF 2542 mengusung mesin OM457 LE Euro 3 diesel dengan 6 silinder segaris, lalu turbocharge dan intercooler. Mesin berkapasitas 11.967 cc dan menghasilkan tenaga puncak 422 daya kuda atau horsepower dengan torsi maksimum 1.900 newton meter. Lalu yang kedua ada Scania K410iB. Merek asal Swedia ini dipasarkan oleh PT United Tractors dan menjadi salah satu merek yang diminati oleh para pelaku usaha otobus. Scania K410iB ini mengusung mesin 13.000 cc, 6 silinder segaris, turbocharge, intercooler. Diklaim bisa menghasilkan tenaga maksimal 410 daya kuda atau horsepower dengan torsi puncak 2000 newton meter. Lalu yang ketiga ada Volvo B11R. Untuk merek ini dipasarkan di Indonesia oleh PT Indotrux Utama. Volvo B11R ini mengusung mesin 11.000 cc yang dikombinasi transmisi iShift AMT 12 percepatan dengan teknologi transmisi triptonik yang bisa dijalankan dengan dua mode, yaitu manual dan automatic. Diklaim mampu menghasilkan tenaga puncak di 430 horsepower dengan torsi maksimum 2000 newton meter.
Lalu yang keempat ada MAN R37. Merek premium asal Jerman ini memiliki spesifikasi lebih jos gandos, yaitu bermesin D2676 Cayman Rail berkapasitas 12.419 cc Euro 3. Diklaim bisa menghasilkan tenaga maksimal 460 dk atau horsepower dan torsi puncak mencapai 2100 Nm. MAN R37 ini dipasarkan oleh PT Duta Putra Sumatera. Tapi untuk sasis merek ini di Indonesia kurang begitu populer ataupun kurang diminati. Terbukti hanya ada beberapa PO saja yang menggunakan sasis MAN R37 ini. Di antaranya PO Nusantara. Baik, sekian ulasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah informasi. Apabila ada salah dalam penyampaian atau ada informasi yang keliru, silahkan diluruskan di kolom komentar. Ataupun apabila teman-teman ingin menambahkan informasi tentang ulasan saya ini, silakan isi kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel saya ini, karena satu subscribe teman-teman sangat berarti untuk channel saya, agar kedepannya bisa lebih berkembang, agar kedepannya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.